Ya, berikut merupakan daftar skuad timnas U17 untuk laga uji coba persiapan Piala Dunia di tahun 2023 ini, bos. Oke, yang pertama ada nama Komang Ananta. Umur 17 tahun, tinggi 171 cm, posisi gelandang tengah klub Bali United. Berikutnya ada nama Jida Bin. Umur 17 tahun, tinggi 176 cm, posisi gelandang serang klub Asiop FC. Selanjutnya ada nama Muhammad Andre Pangestu. Umur 17 tahun, tinggi 178 cm, posisi bek kiri klub Bali United. Kemudian ada nama Muhammad Iqbal, berumur 16 tahun, tinggi 179 cm, posisi gelandang bertahan klub Barito Putra. Selanjutnya ada nama Muhammad Rido, umur 17 tahun, tinggi 169 cm, posisi bek kiri klub Borneo FC. Oke bos, kemudian ada nama Andika Fatir, umur 17 tahun, tinggi 178 cm, posisi sebagai kiper klub Borneo FC. Berikutnya ada nama Rizar Nurfiat, umur 17 tahun, tinggi 177 cm, posisi bek kanan klub Borneo FC. Oke, selanjutnya ada nama Hanif Ramadan, umur 16 tahun, tinggi 169 cm, posisi gelandang bertahan klub Cipta Kendikia FA. Kemudian ada nama Givari Lotra, umur 16 tahun, tinggi 167 cm, posisi pemain sayap klub Garuda Select. Selanjutnya ada nama Muhammad Kafiatur, umur 16 tahun, tinggi 172 cm, posisi gelandang tengah klub Borneo FC. Ya, kemudian ada nama Aaron Liam, umur 16 tahun, tinggi 170 cm, posisi sebagai penyerang klub Bulan FC. Berikutnya ada nama Rizky Afrizal, umur 16 tahun, berposisi sebagai gelandang klub saat ini Madura United. Oke bos, berikutnya ada nama Vigo Dennis, umur 17 tahun, tinggi 170, posisi gelandang bertahan klub Persija Jakarta. Kemudian ada nama Jihan Fahlevi, umur 16 tahun, berposisi sebagai penyerang klub saat ini Persija Jakarta. Oke bos, kemudian ada nama Habil Akbar, umur 17 tahun, tinggi 167 cm, posisi bek kiri klub Bayangkara FC. Selanjutnya ada nama Muhammad Nabil Asyura, umur 17 tahun, tinggi 182 cm, posisi gelandang klub PPLP Sumbar. Selanjutnya ada nama Ikram Al-Ghifari, umur 17 tahun, tinggi 182 cm, posisi kiper klub PPLP Sumbar. Oke bos, kemudian ada nama Ahmad Zidan, umur 16 tahun, posisi gelandang serang klub saat ini PSS Yong. Oke, selanjutnya ada nama Sultan Saki, umur 17 tahun, tinggi 186 cm, posisi back klub PSM Makassar. Berikutnya ada nama Rifki Tovani, umur 15 tahun, posisi sebagai kiper klub saat ini PPOP DKI Jakarta. Oke bos, selanjutnya ada nama Zulkifli Lukmansyah, umur 16 tahun, tinggi 166 cm, posisi bek kanan klub Persib Bandung. Berikutnya ada nama Reno Salampesi, umur 16 tahun, tinggi 180 cm, posisi penyerang klub Volta PLN Jayapura. Oke bos, kemudian ada nama Ruben Asuka, berumur 16 tahun, tinggi 170 cm, posisi gelandang serang klub Bayangkara FC. Selanjutnya ada nama Moh Sedewa, umur 16 tahun, posisi sebagai gelandang klub Asifa FC. Ya, selanjutnya ada nama Arkan Kaka, umur 16 tahun, tinggi 188 cm, posisi sebagai penyerang klub Persis Solo. Selanjutnya ada nama Wilbert Halim Jardim, umur 16 tahun, tinggi 180 cm, posisi sebagai gelandang klub saat ini Sao Paulo. Oke, berikut ini merupakan nama-nama baru yang termasuk di dalam daftar 34 pemain tersebut.
Yang pertama Altaf Fawaz dari Akademi Barcelona. Kemudian Igor Arung Bumi Sanders, Aliftar Rahman Kusuma, Salter Tonci, Ibrah Ardiansyah, Amirul Amin Fasabila, kemudian Ergun Firlansyah, dan yang terakhir Danda Rama Febianto. Oke teman-teman semua, itulah sekilas informasi daftar resmi 34 pemain yang rilis untuk menghadapi Barcelona di hari ini, bos.